بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la ba'dah. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa semoga tetap tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan ya, tanya jawab, ya berkaitan dengan pengobatan orang yang kesurupan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas ya, beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penanya kepada ya, Syekh ya, Badruddin Muhammad bin Abdullah Ashibeli ya, dalam kitabnya Akamul Marjan yang mana di dalam buku ini ya dicantumkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang mana pertanyaannya adalah berkaitan dengan bolehkah seorang muslim Ya, ketika melakukan pengobatan, rukia ya, itu membunuh ya, para jin ataupun menyakiti para jin. Bukankah ini termasuk kita menzolimi bangsa jin? Maka Syekh menjawab, "Ini adalah tidak termasuk menzolimi bangsa jin ya, karena mereka sendirilah yang menzolimi diri mereka sendiri, dan merekalah yang telah menzolimi manusia." Karena mereka telah merasuk ataupun masuk ke dalam tubuh manusia, berarti hakikatnya yang menzolimi manusia yang adalah mereka dari bangsa jin yang menzolimi manusia. Dan ketika kita ya, membela jiwa kita, mempertahankan jiwa kita, ya, maka ini adalah termasuk dalam kategori dalam kategori syahid. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man malihi, syahid. Siapa saja yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia mati dalam keadaan mati dalam keadaan syahid. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan siapa yang terbunuh karena melindungi darahnya, melindungi nyawanya mempertahankan kehormatannya dan membela agamanya maka dia juga dalam keadaan syahid. Jadi orang yang membela dirinya ya, dari kezaliman orang lain dan membunuh orang yang menzalimi tersebut maka orang ini adalah termasuk orang yang orang yang syahid dan ini adalah di diperbolehkan dalam dalam syariat Islam. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah syariat juga membenarkan adanya fenomena semacam ini, yaitu seperti yang diceritakan oleh penanya dan lainnya yang mengalami langsung peristiwa ini dan mempercayainya? Yaitu, si pelaku ini dia mendengarkan ucapan ataupun obrolan dari e, mereka dari golongan bangsa. Bangsa Jin ketika dia dalam kondisi kesurupan ataupun dalam kondisi dalam kondisi sadar. Apakah fenomena ini memang ya dibenarkan dalam dalam syariat Islam ataukah hal tersebut adalah mustahil seperti yang dikatakan oleh para ahli filsafat dan sebagian ahli bid'ah? Ah. Maka Syekh pun menjawab pertanyaan ini apakah hal ini disyariatkan? Menurutku ini tergolong amal yang paling utama dan termasuk amal yang dikerjakan oleh para nabi dan orang-orang soleh. Dan termasuk ya, mereka tidak pernah berhenti untuk mencegah gangguan syaitan ya, terhadap anak-anak Adam dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga Isa Al-Masih melakukan pengobatan ruqyah ini dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga melakukan ruqyah syariah. Kalau dianggap bahwa hal itu tidak pernah diriwayatkan karena syaitan tidak bisa menyakiti para nabi, sedangkan kasus tersebut terjadi di zaman kita sekarang ini, namun Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menolong orang yang dizolimi, membantu orang yang kesusahan dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin, ya tentunya ya tindakan ini tidak jauh berbeda dengan mencegah orang zalim dari kalangan kafir dan fasik. Ada kalanya dalam rangka menolak jin, ya perlu memukulnya berkali-kali. Ya. akan tapi pukulan itu sebenarnya hanya dirasakan oleh mereka dari golongan bangsa jin yang merasuk ataupun yang masuk ke dalam tubuh ke dalam tubuh manusia dan tidak dirasakan oleh orang yang oleh orang yang kerasukan. Ini adalah seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mana dia pernah memukul ya orang yang kesurupan yaitu dengan pukulan yang sangat kuat ya ataupun bahkan dengan pukulan yang sangat banyak sekali jumlah yang dipukulkan kepada orang yang kesurupan tersebut. Selanjutnya Ibnu Taimiyah berkata, kami pernah mempraktekkan dan ini dan sudah mencobanya berulang kali sehingga terlalu panjang untuk diceritakan di sini di hadapan orang di hadapan orang banyak. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi diperbolehkan ya, kita menolong orang yang dalam kondisi kesurupan ya. Intinya adalah agar dia tidak terzolimi, agar dia tidak dizolimi oleh kelompok oleh bangsa bangsa jin yang sedang menzolimi manusia karena masuk ke dalam tubuh manusia. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ya, kemudian kita lanjutkan ya pada kesempatan kali ini kita akan uh, membahas yaitu berkaitan dengan berobat dengan menggunakan azimat. Ya. Pertanyaannya adalah, bolehkah meminta bantuan untuk menghadapi para jin tersebut kepada ahli nujum? Ya, dan semacamnya, dengan hizib, ya, azimat, dupa, kertas, dan yang sejenisnya, apakah ini merupakan kekufuran? Dan si pelakunya itu dianggap telah menjual agamanya dengan dunia. Apakah ini termasuk mencegah kejahatan dengan kejahatan serupa? ataukah tidak dibolehkan karena hanya akan memperkuat jalan para jin dan memasuki ranah yang tidak yang tidak disyariatkan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inti dari pertanyaannya adalah bolehkah kita meminta bantuan dari kalangan para dari kalangan para dukun ya, dengan ya, meminta azimat-azimat ya ataupun yang ataupun yang lainnya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man ata arrafan an lam tuqbal salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal ya, ataupun juga tukang ramal juga sama dengan dukun dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara ya bertanya tentang suatu perkara dan di sini tidak disebutkan apakah dia membenarkan perkara tersebut yaitu perkara yang disampaikan oleh dukun tersebut apakah dia membenarkan ataukah tidak ya maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lam tuqbal lam tukbal lahu salatun arba'ina lailatan maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari jadi orang yang mereka mendatangi dukun kemudian bertanya kepada dukun tersebut dan dia tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut dia hanya datang saja akan tapi dia tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut ya maka salatnya tidak akan diterima selama 40 40 hari ya tentunya sangat sangat disayangkan sekali dan sebagian ulama menyebutkan adalah salatnya yang sudah lewat selama 40 hari itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus pahalanya oleh oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari yang telah yang telah lewat ya karena kalau 40 yang 40 hari yang akan datang tentunya nanti akan ada berbagai macam alasan ah tidak usah lah karena salatku yang 40 hari yang akan datang itu tidak akan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.nya tidak ya. Makanya para ulama menyebutkan yang dimaksud di sini adalah 40 hari yang sudah yang sudah lewat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga telah bersabda man an arrafan fasaddaqahu bima bima unzila ala Muhammad barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal dan ia membenarkan ucapannya maka ia berarti telah kufur ataupun telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an Berarti orang yang mendatangi dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka dia telah kufur, maka dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kepada, kepada Al-Quran. Sedangkan syarat dari rukun iman, ya salah satunya disebutkan adalah termasuk beriman kepada kitab-kitab Allah dan kitab-kitab Allah adalah masuk di dalamnya ada Al-Qur'an. Kalau ada satu kitab saja kita tidak yakini, ya maka keimanan kita dipertanyakan. Ya bagaimana lagi kalau kita mengingkari mengingkari Al-Qur'an? Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan sekali-sekali ataupun jangan coba-coba kita mendatangi ya, mereka dari golongan para para dukun dengan berbagai macam nama mereka. Bisa saja mereka yang menggelari diri mereka dengan dukun, ya, bisa juga dengan tukang ramal, Ya, bisa juga nanti mereka dengan menggunakan nama paranormal, ya ataupun dengan nama orang pintar dan lain sebagainya ini adalah masuk dalam kategori dukun yang mana ketika itu dilarang ataupun tidak diperbolehkan kita mendatangi mendatangi mereka. Ya. maka dua hadis di atas adalah ancaman keras bagi yang mendatangi dukun apabila hanya sekedar bertanya namun tidak membenarkannya maka sudah mendapatkan ancaman tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Apabila dia membenarkan ucapan sang dukun, maka hukumannya adalah lebih berat, yaitu dia telah kufur, telah kafir, lah kalau bahasa kasarnya sekarang ini ya, telah kafir ya terhadap ajaran Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian bagaimana ya berkaitan ya, dengan orang yang mengobati dengan menggunakan azimat ya ataupun dengan jimat-jimat tentunya ya jimat-jimat ini kebanyakan ya yang menulis ataupun yang membuat jimat-jimat ini adalah mereka dari golongan para dukun dari kelompok para dukun ya, sedangkan kalau perukiah tidak ada yang mungkin memberikan jimat-jimat ya ataupun memberikan uh, wef hizib, ya, dupa, ya, kertas dan lain sebagainya. Jadi mereka dari golongan para dukun mereka yang memberikan jimat-jimat ini dan mereka lah yang membuat jimat-jimat ini. Ya karena jimat ini juga sangat sangat banyak sekali macamnya. Ya. Ada dia nanti yang berupa kain, kemudian ada tulisannya. Ya, ada dia nanti berupa keris ya ataupun pedang ataupun dari kulit kerang ya maka ini semua masuk dalam kategori dalam kategori jimat. Sedangkan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, mengatakan adapun memanfaatkan tulisan ataupun bacaan untuk melawan jin-jin itu sementara yang ditulis maupun yang dibaca itu tidak dimengerti maknanya maka cara seperti ini tidak disyariatkan jika terdapat kesyirikan bahkan dia diharamkan. Ya, karena dia sudah masuk dalam kategori kesyirikan, tentunya akan masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan innallaha la yaghfiru bihi wa yaghfiru sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dosa yang lain selain dosa syirik kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ya. taala walaupun dia ketika kita menggunakan jimat ini ya para ulama memberikan pembagian ya apakah hukumnya ini masuk dalam kategori syirik besar Apakah dia masuk dalam kategori Syirik Syirik kecil? Walaupun misalnya ulama menggolongkan ada menggolongkan menggunakan jimat ini adalah masuk dalam kategori Syirik kecil tentunya ini juga tidak diperbolehkan kita menggunakannya karena dia masuk dalam penggunaan masih menggunakan ataupun masih masuk dalam kategori perbuatan Syirik kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan alangkah meruginya ya jika seseorang mati dalam keadaan dengan menggunakan dengan memegang jimat tersebut ya naudzubillah min ya jadi nah, dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun syiriknya adalah syirik syirik kecil ya kenapa ya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya. suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang yang mengenakan gelang dari bahan kuningan ya menggunakan gelang yang mana gelang tersebut itu ada ada mantra-mantranya ya ataupun dijadikan sebagai sebagai jimat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya apa ini gelang apa ini maka orang itu pun menjawab ini ya aku pakai sebagai Penangkal penyakit, ya minal minal wahimah, ya ini adalah sebagai penangkal penangkal penyakit. Maka kita masukkan dalam uh, zaman sekarang ini ya, banyak orang-orang yang mereka menggunakan jimat... ya tujuannya adalah untuk menangkal menangkal penyakit. Ya terutama sekali adalah yang dilakukan ya oleh ibu-ibu kepada anak bayinya. Jadi anak bayinya mereka kasih entah gunting ya, ataupun buang merah nanti ada uh, bengle ataupun buang putih yang tujuannya adalah agar anak ini tidak diganggu oleh oleh jin ya. maka kemudian Nabi S.A.W alaihi wasallam melanjutkan ya ama innaha la taziduka illa wahnan ya. in anka fa innaka law mita wa hiya sesungguhnya ya lepaskan saja benda itu ya, karena ia tidak akan menambahkan kepadamu kecuali wahnan kelemahan yang sangat lemah sekali ya, sungguh ya. kalau engkau mati Sementara gelang itu masih engkau gunakan, masih engkau pakai Niscaya engkau tidak akan selamat selama lamanya. Jadi ya, sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya orang yang dia menggunakan uh, gelang ya ataupun untuk jimat ya gelang tersebut digunakan sebagai jimat ya, kemudian dia mati dalam keadaan masih menggunakan jimat tersebut ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan maaflah ta'abadan maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, ini ada sebuah dalil, ya, sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam ya, tentang haramnya menggunakan jimat untuk pengobatan. Ya, karena menangkal penyakit ini adalah masuk dalam kategori kategori pengobatan dan ini Rasul SAW Alaihi Wasallam menyebutkan ini tidak diperbolehkan dan kalau engkau mati ya maka tidak akan selamat untuk selama selama lamanya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man tamimatan faqad ashroka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, maka dia telah berbuat syirik. Jadi orang-orang yang dia menggantungkan jimat. Jadi bukan hanya digantung di pintu ataupun digantung di mobil. Bukan hanya itu saja. Masuk dia juga dalam kategori memakainya menggunakannya ya, jadi tidak ada alasan itu kan di hadisnya Allah q itu adalah menggantungkan tidak ya termasuk juga ketika kita menggunakannya ya memegangnya ya ataupun um, ditaruhnya di saku ataupun dipendam di mana ya yang tujuannya adalah untuk jimat yang dia mengharapkan sesuatu dari benda tersebut ada efek-efek tertentu dari benda-benda tersebut maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fakoda ashrok ya maka orang tersebut telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu, Subhanahu Wa Taala ya. kemudian juga di sini sebutkan ya sementara Umumnya mantra yang dilafalkan ya para pengguna azimat adalah mengandung kesyirikan. Jadi ya mantra-mantra ataupun tulisan-tulisan yang ada di jimat yaitu adalah rata-rata situ adalah mengandung kesyirikan di dalam tulisan-tulisan mereka tersebut ataupun yang mereka tulis itu tidak bisa tidak bisa dipahami. Kadang mereka menyisipkan sejumlah ayat Al-Qur'an di dalamnya. Sebagian bisa dibaca dengan suara yang jelas namun mereka menyembunyikan bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan itu di sini ya Syekh menyebutkan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya terkadang mereka ya para dukun itu menyisipkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an ya baik di dalam jimat-jimat mereka ataupun ketika mereka melakukan pengobatan ya dan juga terkadang sebagian dibaca dengan suara yang kuat dengan suara yang jelas ya namun ya nanti di bagian-bagian yang lainnya mereka menyebutkan ya ad, e, tidak menguatkan bacaan mereka tidak mengeraskan bacaan mereka ketika sampai di mantra-mantra mereka yaitu mantra-mantra yang mengandung mengandung kesyirikan ya, ataupun tulisan-tulisan yang mengandung kesyirikan itu biasanya ya tidak mereka sambungkan huruf-hurufnya ya tujuannya adalah agar tidak bisa dibaca ataupun agar orang salah dalam membacanya karena kalau orang salah membacanya ya maka disitulah dia kesempatan syaitan ya untuk masuk ke dalam ke dalam jimat tersebut untuk menghuni ya jimat-jimat tersebut ya bisa dimasuk dalam cincinnya ataupun batu cincinnya ya ataupun masuk dalam kerisnya dan lain dan lain sebagainya lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bila upaya penyembuhan telah dilakukan sesuai dengan syariat Allah dan rasulnya maka kesyirikan dan para pelaku kesyirikan tidak diperlukan lagi. Ya. Jadi, ketika kita ya, melakukan penyembuhan, melakukan pengobatan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan dan rasulnya ajarkan kepada kita, maka kita tidak ya, tidak memerlukan kesyirikan-kesyirikan tersebut, ya, ataupun mereka. Ya, para pelaku kesyirikan, ya, para dukun atau yang lainnya, ya, mereka akan kalah sendiri. Ya, karena kita memang sudah berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ya, tapi masalahnya mereka akan tetap eksis terus, ya, karena memang kita masih menggunakan jasa mereka ketika seseorang, ketika dirukiah sangat sulit keluarnya, ya, jin tersebut sangat eh, tidak mau keluar sehingga kita seringnya adalah melaga, ya antara dukun dengan orang yang kesurupan tersebut. Kita seringnya putus asa. Aku sudah berapa kali dirukiah akan tapi tidak tidak sembuh sembuh. Akan, tapi aku sekali saja mendatangi dukun sefulan, ya, maka langsung ya jin tersebut keluar dari dari dalam tubuhku. Ya. Makanya mereka sampai sekarang masih eksis sampai sekarang. Ya masih bertebaran di mana-mana karena masih ada yang menggunakan jasa-jasa mereka dan media-media massa ya juga Ya, mengiklankan mereka sehingga mereka sangat terkenal ya karena e, di antara kita masih menggunakan ya jasa jasa mereka. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita masih berkaitan ya dengan pengobatan. Yang dia di dalamnya itu diberikan jimat-jimat ataupun yang lainnya, ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allaha anzalad daa wa ja da dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an, fatadawaw wa la tadawaw bi haram." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penyakit beserta obatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penyakit ya kepada seseorang, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan besertanya itu dengan dengan obatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan memberikan obatnya. Ya akan tapi masalahnya adalah kita tahu atau tidak obatnya tersebut. Kemudian dan dia telah menetapkan bagi setiap penyakit obatnya. Jadi setiap penyakit ini obatnya. Penyakit A obatnya A, penyakit B obatnya B. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala tadawau Janganlah kalian ya berobat dengan perkara yang perkara yang diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak diperbolehkan kita berobat dengan menggunakan menggunakan perkara-perkara yang diharamkan dalam dalam syariat Islam ini. Ya, maka masuk juga dia dalam kategori ketika kita ya melakukan terapi akan terapi akan tetapi terapi tersebut adalah terapi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, misalnya terapi-terapi yang dilakukan oleh para dukun yang mendatangi dukun ya ataupun eh, sihir dilawan dengan sihir ya ataupun mengusir jin dengan jimat-jimat ya dan lain sebagainya ini adalah menyelisih syariat syariat Islam dan ini adalah termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diperbolehkan berobat dengan menggunakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau mati gimana Ustaz? Mati ataupun hidup seseorang itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berapa banyak orang yang dia berobat dengan menggunakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berobat dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada yang juga ada yang mati. Bukan berarti tidak diperbolehkan berobat, boleh berarti tidak perlu berobat gitu. Tetap dia harus berusaha untuk berobat akan tapi berobat dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan yang diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu wa ya, taala makanya dalam konsep ataupun prinsip pengobatan yaitu ada ada tiga macam ya, yang pertama adalah pengobatan yang dia bersifat ilahiyah ya ilahiyah ini berarti adalah dari dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala jadi ketika memang ada dalilnya dari Al Quran ataupun hadis Rasulullah SAW ya, maka ketika kita melakukannya kita akan mendapatkan mendapatkan pahala ataupun obat tersebut memang sudah direkomendasikan oleh Allah ataupun direkomendasikan oleh Rasulullah SAW ya, sebagai contohnya adalah misalnya yang dari Haba Habatus Sauda yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda Inna min kulli in illa sesungguhnya pada habbatus sauda itu terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian ya, ini adalah ya pengobatan yang dia bersifat ilah ilahiyah yang dia ada wahyu yang menjelaskan berkaitan dengan dengan hal tersebut ya ataupun dia masuk juga dia dalam kategori masuk juga termasuk di dalamnya adalah ruqyah yang syariah. Jadi pengobatan yang dia dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman dalam Al-Qur'an wa nunazzilu qur'ani ma huwa shifa. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an adalah untuk obat bagi bagi kalian. Jadi diperbolehkan kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk untuk pengobatan. Ya. Kemudian ya prinsip yang kedua adalah dia yang dia alamiah. Alamiah ini adalah penggunaan yang dia bersumber dari alam. Yang dia tidak ada e, dalilnya dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Ya, misalnya dengan menggunakan kulit manggis yang katanya kulit manggis ini dia bisa untuk mengobati e, penyakit Tumor ataupun kanker ya, ini adalah alamiah dan ini di, diperbolehkan ataupun dengan menggunakan e, jahe yang tujuannya adalah memang jahe ada disebutkan dalam dalam Al quran akan tapi untuk apanya untuk penyakit apa itu tidak ada tidak ada disebutkan ya ataupun jahe yang dia tujuannya adalah untuk menghilangkan e, masuk angin ya, untuk mengeluarkan angin-angin dalam dalam tubuh maka ini di, diperbolehkan dia alamiah pengobatannya tapi kalau jimat dia masuk dalam kategori mana tidak tidak ada masuk dalam kategori yang yang ini dan yang ketiga adalah termasuk juga dia yang dia ilmiah ya ilmiah adalah merupakan salah satu syarat utama dalam konsep pengobatan Islam adalah dapat ataupun bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan bukan praktek pengobatan yang mengada-ada. Ya, karena sekarang ini sangat banyak sekali ya tersebar pengobatan-pengobatan yang dia tidak bisa dijelaskan secara secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara ilmu ilmu pengetahuan. Ya, tapi kalau yang dia bersifat ilahiyah, yang dia bersifat wahyu, ya baik bisa dijelaskan ya melalui pengetahuan ataupun tidak, ya maka kita diperbolehkan menggunakannya. Ya, seperti konsep rukyah syariah ini tidak tidak ada yang bisa menjelaskan ya ataupun kalau ada yang bisa menjelaskan maka ini adalah lebih lebih bagus lagi ya bahwasanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh dan pengobatannya itu adalah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an ya kalau ini memang ada yang bisa menjelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an bisa menjadi obat bagi tubuh ya bisa mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh seseorang maka ini adalah lebih lebih bagus lagi seperti itu. Tentunya akan ada orang-orang yang bisa menjelaskan secara secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan ya berkaitan dengan uh, pengobatan yang dia pengobatan pengobatan ilahiyah. Ya, kalau memang sudah langsung Allah subhanahu wa taala yang memberikan rekomendasi ataupun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang memberikan rekomendasi kalau memang dia sudah wahyu sudah ada dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik diketahui secara ilmu pengetahuan ataupun tidak diketahui maka kita diperbolehkan untuk untuk menggunakannya akan tapi kalau yang lainnya itu perlu penelitian ya perlu ya il, e, di, bisa e, dijelaskan dengan ilmu pengetahuan bukan bukan asal-asalan ya begitu juga ya walaupun pengobatan yang dia bersifat ilahiyah yaitu juga nanti akan ada dosis-dosisnya untuk orang-orang orang-orang tertentu jadi bukan sembarangan juga misalnya bekam ataupun hijama ya ini memang adalah pengobatan ilahiyah eh, tapi tentunya ada dosis-dosisnya ada nanti titik-titik tertentu yang boleh dibekam untuk penyakit ini dan ada titik-titik tertentu yang tidak diperbolehkan untuk dibekam ya ke, e, dalam untuk penyakit untuk penyakit ini ya jadi semuanya ada semuanya ada aturannya jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lanjutkan kembali ya kendati ya walaupun kaum muslimin berbeda pendapat ya terkait berobat dari yang haram jadi ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan pengobatan yang diharamkan ya apakah diperbolehkan menggunakan obat yang diharamkan apakah tidak diperbolehkan ya maka sebetulnya ya para ulama khilaf berselisih pendapat berkaitan dengan dengan hal ini ya tapi ya mereka bersepakat bahwa perbuatan syirik dan kufur itu tidak boleh dijadikan sebagai, sebagai sarana kalau di dalamnya mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka sepakat tidak diperbolehkan kalau dalam pengobatan tersebut ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan. Ya, ulama sepakat ya. Ulama sepakat berkaitan dengan dengan hal ini tapi yang mereka hilafkan, yang mereka perselisihkan adalah bolehkah berobat dengan yang dengan yang diharamkan? Ya, tentunya yang diharamkan di sini yang dia tidak mengandung ke kesyirikan. Ya, misalnya berobat dengan menggunakan hewan ataupun kelelawar kelelawarnya adalah hewan yang diharamkan apakah boleh kita berobat dengan kelelawar ini ya, tapi kalau untuk obat luar mungkin tidak tidak masalah ya yang dipermasalahkan adalah ketika kita memakan ataupun mengkonsumsi dagingnya untuk untuk obat apakah ini di, diperbolehkan ya, ataupun yang sekarang ini yang tersebar misalnya eh, cacing ya karena sebagian ulama berpendapat cacing inilah di diharamkan apa boleh kita berobat dengan menggunakan cacing hewan yang hewan jenis haramkan ataupun ataupun yang lainnya karena tapi ulama sepakat kalau di dalam pengobatan tersebut pengobatannya haram tersebut ada kesyirikan maka tidak boleh kita melakukan pengobatan pengobatan tersebut. Sebab bagaimanapun kondisinya tindakan itu tetap diharamkan yaitu melakukan kesyirikan ya. Berbeda dengan orang yang mengucapkan sesuatu yang mengandung kesyirikan dan kekufuran dalam kondisi terpaksa dan dipaksa. Ini berbeda ya kalau dia dalam kondisi terpaksa dan dipaksa. Jadi kamu harus minum obat ini misalnya, tapi dia pada asalnya tidak mau tapi dia dipaksa yang mana dia dalam pengobatan tersebut itu ada ada kesyirikannya akan tapi dia tidak tidak mau jadi dipaksa untuk melakukan kesyirikan untuk kesembuhannya maka ini tidak maka ini di diperbolehkan dalam kondisi dalam kondisi tersebut karena memang dia di dia dipaksa Sebab yang demikian itu dibolehkan dengan syarat hatinya tetap memegang teguh keimanan kepada kepada Allah Subhanahu wa Ini syaratnya ya. Jadi syaratnya adalah dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan pada asalnya dia adalah membenci ya perbuatan syirik kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menyebutkan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan bahasa Arab dapat memberikan pengaruh apabila diucapkan dengan keyakinan hati. Namun apabila diucapkan dengan disertai hati yang tenang dan keimanan maka tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Syaitan apabila mengetahui bahwa seseorang meremehkan azimat ataupun mantra yang dibacanya, ia tidak akan mau membantunya. Orang yang dipaksa terdesak untuk mengucapkannya. Jadi syaitan tidak akan pernah membantu orang yang dia tidak yakin ya dengan jimat-jimat tersebut, ya. tidak eh, apa namanya, tidak meyakini adanya kekuatan dalam jimat tersebut, maka syaitan tidak akan memberikan bantuan ataupun tidak akan memberikan memberikan pertolongan melalui melalui jimat tersebut. Nah, tapi syaitan akan membantu orang yang betul-betul yakin ya kepada jimat tersebut, syaitan akan memberikan bantuan bantuannya. Ya, maka dalam hal ini ada dua alasan mengapa pengobatan dengan azimat tidak diperlukan. Yang pertama adalah terkadang tidak memberikan pengaruh. Kemudian yang kedua, bila metode pengobatan yang benar menurut syariat telah dijalankan, maka cara yang batil itu tidak tidak dibutuhkan lagi, ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ya demikian apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ataupun menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik ya baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته